Selamat malam semuanya. Oke, okay, hari ini kita mau bahas materi kelas 9 ya. Sebenarnya bahasa Jabar sih, yang SMP, yang mau belajar boleh ikut gabung ya. Betulnya bahas materi SMP, eh, SMP. Mau bahas aja ya. Oke, okay, kita mau belajar materi yang berhubungan sama aljabar ya. Aku tebelin, eh aku salin ya soalnya. Oke. Okay. Ada yang tahu cara ngerjain soal ini? Kita mau ngerjain soal nomor 12 ya. Siapa yang tahu boleh komen, yang nggak tahu boleh komen, yang nggak ngerti boleh komen juga. Komen ya semuanya di sini ya, biar rame ya. Pada kemana nih? Masih pada sholat taraweh kah? Ada yang bisa ngejelasin soal ini? Siapa yang bingung? Siapa yang ngerti? Siapa yang nggak bisa? Wah, wow, udah dapet aja jawabannya. C, gimana itu caranya? Iya, ini caranya pemfaktoran ya. Pemfaktoran itu ada empat ya, ada empat cara ya. Tahu tapi lupa nah lo. <tuh> Oke, ini ciri-cirinya. Ini bisa diubah jadi bilangan pangkat 2 nggak sih? Kalau misalnya ini kedua bilangan ini bisa diubah jadi bilangan pangkat 2 kalian ubah ya. Aku kerjain dulu yang 4x kuadrat dikurang 25 ya cara faktorinnya gimana? Ini caranya. Kalau bisa bisa diubah menjadi bilangan pangkat 2 kalian ubah dulu ya. 4 itu berapa pangkat 2 sih? Kita mau rubah 4x kuadrat itu dirubah menjadi pangkat 2 ya. Nah, 4x kuadrat itu berapa pangkat 2 ya? Nah, ini di dalam kurungnya diisi angka berapa ya? Ada yang tahu? Empatnya itu berarti berapa? Empat itu berapa pangkat dua gitu gampangnya. Empat itu dua pangkat dua benar. Ih pinter. Lalu X itu. Kan X pangkat dua ya. Berarti kita tulis di sini aja X nya ya. Betul nggak? Ngerti semuanya? Jadi kalau hasil dari ini dua X pangkat dua itu hasilnya ini betul ya. Untuk memfaktorkan e, 2, 2 bilangan kayak gini. Kalau bentuknya kayak gini, kita ubah jadi bilangan kuadrat ya. 25 berapa kuadrat? 25. Coba ada yang tahu? 25 berapa kuadrat? Jadi kita ubah soalnya biar jadi berapa pangkat 2 gitu ya, gampangnya. 25 berapa pangkat 2 adik-adik? 5 ya, udah gini diapain dong? Udah gini, diapain? Ini rumusnya ya, hafalin ya. Kalau bentuknya dia bilangan pangkat yang bisa dipangkatkan dua, hasilnya itu tinggal kayak begini nih faktornya. Oke, bisa lihatnya nggak? Jadi, nilai A nya itu adalah 2x. Nah, ini nih, ini nilai A nya. Oke, ini nilai A nya, ini nilai B nya. Begitu loh, bisa lihatnya nggak? Karena kita udah rubah menjadi bilangan pangkat 2 ya, ngerti? Oke, berarti hasilnya apa adik-adik? Kita gunakan rumus yang di bawah sini. Jika A-nya adalah 2X, B-nya adalah 5, maka hasil faktornya adalah? Gimana? Ini tinggal dimasuki rumus aja ini. Coba gimana masukin rumusnya pada ngerti nggak? Hai, makasih yang kasih semangat. Ini mana ini? Ini udah mau seribu orang yang lihat kok yang jawab cuma satu dua orang. Ini kebalik. Ini kebalik ya. Kalau orangnya cuma seratus gitu yang jawab kayak seribu gitu. Ini orangnya seribu kok yang jawab kayak ada dua tiga orang aja yang masuk nih. Yang lain pada ke mana? Oke, ini Anya kamu lihat ya. Udah ngerti sampai sini? Siapa yang bingung? Nah, ini tinggal, tinggal, masukin aja ya. A-nya 2X, berarti 2X dikurang 5. 2X ditambah 5, gitu ya. Ngerti nggak sampai situ? Siapa yang nggak paham? Mengerti? Sampai sini mengerti nggak? <laughs> Iya, jadi ciri-cirinya kalau misalnya bilangannya cuma ada dua gitu ya. Lalu bisa dipangkatkan dua, nah kamu pakai rumus ini ya, ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Ya, ini materi kelas 9 sayangku. Eh, ini materi kelas 8 sih, sebetulnya ini aku bahas lagi materi kelas 9 ya. Semua materi SMP ya. Tapi hari ini kita mau bahas aljabar ya, yang berhubungan dengan aljabar aja. Oke, yang berikutnya ya, kita mau faktorin yang bawah nih. Ayo, gimana nih yang bawah? Yang bawahnya gimana nih? Ada yang bisa 2x kuadrat dikurang 19x ditambah 35. Berapakah faktornya? Ada yang tahu caranya? Apa yang ada di Shopee? SD Senin sayang. agak lebih cepat. Ya sayangku, uh, kalau cepat-cepat nanti ada yang komen, Ibu jangan cepat-cepat. <laughs> Aku harus pilih yang mana dong. <laughs> Sabar ya kamu sayang. <laughs> Oke, okay, kalau faktorin kayak gini, kalian harus cari bilangan di jumlah itu yang tengah. Oke? Okay? Di jumlah itu yang uh, ada koefisien x-nya, di jumlah itu negatif 19. Tetapi dikali itu adalah hasil dari nah ini dikali ini. 2 dikali 35 adalah 70. Nah, coba berapa tuh bilangannya? Ada yang tahu? Buka kelas online buka sayang Saya tuh buka bimbel Bisa les semua pelata pelajaran di sekolah Linknya ada di bio ya Yang belum tahu Buka buka les sayang <laughs> Buka les ya Bisa les semua mata pelajaran Klik link di bio aja masuk bimbel logos ya Bisa ke chat ke admin Oke kalau ngerjain kayak gini kalian jangan fokus ke jumlah ya Aku kasih tahu ya Kalau ke jumlah itu angkanya banyak banget Kalian fokusnya ke kali Bikin tabel T yuk Bikin tabel T Kayak anak SD Tabel T 70 berapa aja sih? 1 kali 70, 2 kali 35 gitu kan. Nah, jadi anak SD aja dulu nih. 3 kayaknya nggak bisa ya, 4 nggak bisa. 5, 5 berapa? 5, 14 ya. 6 ada, 7 ya. Nah ini cuma ini aja angkanya nih. Nah menurut kalian mana yang di jumlah 19? Menurut kalian mana yang jumlah adalah hasilnya yang memungkinkan hasilnya 19? Coba 1 sama 70. Nggak mungkin ya. Kalau salah satu minus juga nggak mungkin 19. Betul nggak? 35 sama 2? Nggak mungkin juga. Nah, yang paling mungkin adalah 14 sama 5. Betul nggak? Tandanya gimana biar 19? Biar negatif maksudnya. Negatif 19 berarti di dua-duanya negatif gitu ya. Betul? Betul? Betul apa betul Kertasnya nggak cukup Eh, aku pindah ke atas ya Oke, angkanya tuh sudah habis gitu gimana Habis itu gimana Habis itu gimana Oke, kalau ada angka duanya Ini ada dua cara ya sebetulnya Kalian uh, lebih gampang yang mana sih Oke, kalau ada angka duanya Ini cara pertama ya Ini setengah dulu ditaruh di depan Sesuai dengan angka ini ya Lalu ini 2x Ini 2x ya Begitu ya. Nah, angka yang kamu dapat tadi taruh di sini ya. Negatif 14 sama negatif 5. Kenapa sih dikali setengah? Karena ini kalau kamu kalikan ini hasilnya 4x kuadrat ya. Betul nggak? Harus dikalikan setengah lagi karena nanti biar balik lagi ke soal awal. Soal awalnya kan 2x kuadrat, jadi kita nggak boleh ngeganti soal. Oke, kalau udah kayak gini, kalian tinggal bagi dua aja. Yang mana ini bisa dibagi dua kira-kira? Ini atau ini? Ini baginya harus dua-duanya ya. Karena ini pengurangan ya. Gitu. Gak bisa kalian baginya cuma yang 2X doang. Gak boleh. Ini harus adil nih kalau ada tanda tambah kurang kayak gini. Tapi kalau kali ini kalian boleh milih mau yang sini atau sini gitu loh. Yang mau dikali setengahnya. Nah biar gak pecahan kita kali setengahnya yang ini aja ya. Berarti ini dibagi 2X min 7. 2X min 5. Ngerti sampai sini? Yuk kita isi, taruh di bawah sini ya. X-7 sama 2X-5 gitu. Oke, nah kita mau nyederhanain bentuk ini ya tadi ya. Udah deh, tinggal dicoret aja. Ini ada yang sama kan, 2X-5. Hasilnya adalah berarti berapa? 2X plus 5 per X-7. Mengerti? Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 13. Ada yang bisa ngerjain? Nanti saya yang SS-nya, di terakhir ya SS-nya. Pak Tanto punya, yang mau tanya-tanya les bisa klik link di bio aja ke Bimble logos ya. Yang butuh buku-buku soalnya, kalian bisa klik ranjang kuning. Nomor 13. Persegi panjang ukurannya, kalian gambarlah persegi panjang nih. Persegi panjang gitu kan. Oke, keliling. Ukuran panjangnya, jangan pusing sama huruf lah. Tinggal ditulis dulu aja hurufnya. Panjangnya X plus 9, lebarnya X plus 5. Nah, di kolam ini katanya mau dibikin persegi. Oke, ceritanya mau dibikin persegi ya. Dibikin persegi. Seluas X plus 3. Ya, anggap aja di sini ya. <tuh> Ada sisa tanah yang tersisa nih yang nggak dipakai katanya itu 60 meter. Oke, gimana nih cara ngejainnya? Bikin kalimat matematikanya dong. Bikin kalimat matematikanya. Apa yang salah? Apa yang salah? Apa sih yang salah? Apaan yang salah? Apa yang salah? <laughs> yang komen salah apa sayang? Apa apa? Apa salahnya? Jangan komen salah aja, misal salahnya di mana gitu loh. Salah apanya? Ayo bikin kalimat matematikanya dulu gimana? Kalian bisa enggak? Ini berarti berhubungan sama luas ya. Oke, kita cari dulu luasnya paling gampang cari dulu luas dari persegi panjang, betul? Pecah otakku jangan pecah dulu, orang lagi belajar bareng kok pecah bak. <laughs> Ini cuma gara-gara ada X-nya aja sama aja kok ngitungnya. Kalau ketemu luas, rumusnya apa sih? Yuk kita cari dulu luas persegi panjang yuk. Luas persegi panjang. Iya P kali L ya, yuk tinggal dimasukin aja. Huruf Cuma ada-ada hurufnya aja kok dibikin pusing. X plus 9 sama apa? X plus 5 nah, gitu ya, betul? Terus kita cari luas persegi ya. Luas persegi apa rumusnya adik-adik? Ayo kita belajar dengan huruf. Sama aja kok kayak angka, cuman huruf gitu. Nggak usah dibikin pusing. Jangan dibikin ribet duluan. Kalian belum ngerjain udah dibikin ribet duluan. Dibikin pusing duluan. Jadinya susah dong ngerjainnya. <laughs> Dianggap susah dulu. Gimana luas persegi sisi kali sisi ya? Eh kalian tahu soalnya nggak nih nih? Tadi soal aslinya ya, bisa mau lihat tuh. Iya luas eh uh, luas perseginya apa? Luas perseginya sisi kali sisi betul. Sisinya apa? Sisinya ukurannya? Sisinya x plus tiga. Eh, kalian tulis aja nggak apa-apa. Ini kita belajar aja bar ya. Enggak susah kok, cuman ada hurufnya aja kok dibikin pusing. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti ya? Nah misalnya kita bikin kalimat matematikanya ya. Misalnya si bapak itu, si bapak Tanto itu kan punya tanah tuh. Betul persegi panjang ya. Nah dibikin kolam katanya bentuk persegi ya. Anggap segini aja persegi ya. Eh kok nggak persegi sih? <laughs> Kurang persegi itu. <laughs> nah misalnya ini persegi ya. Nih persegi ini 60 meter gitu kan. Betul? Ini sisa sisa tanahnya ya, sisa tanahnya, sisa tanah yang nggak dipakai apa apa. Nah kalimat matematikanya gimana sih kalimat matematikanya? Kita bikin dulu kalimat matematikanya. Berarti luas persegi panjang itu sama dengan apa? Sebetulnya luas tanahnya itu adalah berarti luas apa? Luas kolam, ya betul nggak? Luas kolam, luas si persegi, betul nggak? Ditambah 60, betul? Nah ini dibikin tuh kalimat matematikanya ya, biar ngejainnya gampang. Kalau nggak bisa ngejain uh, bikin ini ya, pusing dong. Ya, oke, okay, ngerti sampai sini. Luas persegi itu, persegi panjangnya kan, betul? Adalah luas persegi, ditambahin sisa tanah tadi, betul? Sisa tanahnya kan 60 meter ya. <tuh> yuk kita masukin angkanya, jangan dibikin pusing, tinggal dimasukin angkanya aja yuk. Oke, kita kaliin ya, kaliin dulu ya. Gimana cara ngejian kayak gini? Kamu kaliin ya, jadi x kali x, berapa nih? Kita kaliin dulu yuk. x kuadrat, x kali x, itu x kuadrat ya. Oke, buat nentuin angka yang di tengah, ting kamu tinggal jumlahin aja nih. 9, tambah 5, berapa? 9, tambah 5, 9, tambah 5, berapa adik-adik? 14 ya, langsung 14x gitu. Ini aku aja yang cara cepatnya ya. Kalau nggak mau kali, kali, pelangi. Kali pelangi kan lama. <laughs> Cara cepatnya gini ya. Jadi angkanya kamu jumlahin. Tambahin X ya. Tambah ujungnya. 9 kali 5 berapa? 45 gitu. Ngerti nggak? Coba kalau ngerti berarti bisa ngejain yang ini dong. Coba komen yang ini hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 60 dapat dari mana? Ini dibaca soalnya ya. Cakep yang cantik. <laughs> Si Bapak Tanto punya tanah nih bentuknya persegi panjang ya Dia bikin kolam ikan atau kolam apa nggak tahu ya Kolam ikan bentuknya persegi itu Lalu ada sisa tanah 60 meter persegi yang nggak dipakai ya Jadi luas persegi panjang itu adalah luas, pers eh, luas persegi panjang ya betul Sama dengan luas persegi tambah 60 ya Nah berarti cara cepatnya ini gimana carcep-carcep Ayo kita carcep aja ya jangan lama-lama X nya di X kali X apa? X kuadrat Buat nari yang tengahnya kamu tinggal jumlahin 3 tambah 3 berapa? 6 ya tambahin X Udah Tambah lagi 3 kali 3 9 Beres Tinggal dimasukin aja ke sini nih kita masukin ke sini nih. Ini kita bikin kalimat matematika itu ada gunanya ya. Buat apa itu dibikin-bikin kalau nggak ada gunanya? Tinggal dimasukin aja ya angkanya. Ini persegi ya maksudnya. Oke, kita tinggal substitusi aja ya. Luas persegi panjang itu adalah x kuadrat ditambah 14x ditambah 45, gitu kan? Nah, kayak gini udah ngerti belum? Sampai sini udah dapet jawabannya aja nih. Siapa nih yang kerjain? Oke, ini kita coba. Jadi, kita ini masuk aja bar ya. Kamu harus hitung huruf atau suku yang sejenis ya. Oke, kita pindah ruas ya. Pindah ruas aja ya. X kuadrat ini kita pindah ke kiri ya. X kuadrat yang ini tetap, yang ini pindah ya jadi kurang karena ini penjumlahan ya sifatnya. Nah, kayak gini. Mengerti? Ini 14x-nya aku tulis lagi. 6x ini aku pindah ya. 6x ini aku pindah. 6x-nya aku pindah jadi dikurang 6x. Mengerti nggak, Adik-adik? 45 nya aku pindah ya 45 yang di kiri ini karena dia beda sendiri betul nggak ini ada X ini ada X ini kagak ada 45 nya aku pindah ke sana ya nah ini plus jadi min oke ngerti nggak sampai sini Iya boleh kamu mau pakai sifat yang di kiri kanannya ditambah dikurang boleh ya. Cuman ini biar gampang aja. Yuk jangan dibikin ribet. Nanti makin ribet. Oke, okay, ini tinggal dihitung aja ya. Yaitu aturan matematika itu tinggal kiri kanan. Kamu kalau mau ngilangin x kuadrat, kamu harus dikurangin x kuadrat kayak gitu kan itu aturan matematika ya. Kita pakai cara cepat aja biar ngerjainnya cepat ya. 6 14 dikurang 6. Ini x kuadrat dikurang x kuadrat habis ya. 1 dikurang 1. Ini kan ada angka satunya ya. 14 dikurang 6 berapa? Adik-adik kan x-nya ini sama nih. Jadi kalau misalnya hurufnya sama bisa kita hitung. Tapi kalau kamu hitung X kuadrat sama X ini nggak boleh ya. Itu beda suku ya. Jadi X kuadrat sama X kuadrat. X sama X gitu. 14 dikurang 6 berapa? 8. Ini tinggal dijumlahin aja. Apa yang pusing? Kenapa pusing? Jangan pusing dong. Kenapa pusing? Udah ngajarinnya pelan-pelan banget. Super easy. Super slowly. 69 dikurang 45 berapa? Adik-adik coba berhitung. Yuk ngitung yuk. <tuh> Yung hitung berapa? 6 sin kurang 45 itu 24 ya, betul ya? X-nya adalah 3. Dari, dari mana 3? Kan 8 dikali berapa? Hasilnya 24 ya. Berarti 8 kali 3, betul nggak? Jadi X-nya 3. Atau kalau mau pindah ruas aja 24 bagi 8. Begitu. Nah, tapi yang ditanya apa ini? Yang ditanya belum beres. Jangan yai dulu. <tuh> Yang ditanya luas tanah Pak Tanto. Belum kelar nih kerjaan kita. Luas tanah Pak Tanto nih. Luas tanah Pak Tanto tadi bentuknya apa? Persegi panjang. Yuk balik lagi. Persegi panjang. Berarti ini ya. Kalian boleh nilai X-nya substitusi ke sini atau substitusi ke bawah sama aja ya. Aku substitusi ke sini aja biar gampang hitung. Luas tanahnya kan bentuknya persegi panjang. Jadi 3 tambah 9 dikali 3 tambah 5 gitu. Berapa nih? 12 dikali 8. Berapa? 96. Ada nggak jawabannya? Ada adik-adik yang A ya. Mengerti nggak adik-adik? Coba aku baca komen dulu. <laughs> yang nggak ngerti boleh komen. Yang nggak ngertinya bagian mananya? Kecepetan tuh kan. Tadi kalau aku lambat, bu cepetan. Jangan tahu lama. Gimana ini? Masih ada versi ada versi rewind gitu ya. Cepetin, lambatin gitu di TikToknya. Aduh, gimana ini? Yang gak ngerti nonton lagi di YouTube ya. Diulang-ulang seribu kali. Iya nggak? Udah, udah, udah super slowly sayang. Jadi ini ceritanya kan tadi ini aku ulang sebentar ya. Review, review. Yang baru join review dulu ya. Sebelum kita lanjut nomor 14 dan 15 nih. Siapa nih yang bingung sama aljabar nih. Jangan kabur dulu. Lo. Belajar sini. Biar bisa. <laughs> ya ini di sifat tante tuh punya tanah persegi panjang ya. Betul? Ukurannya X plus 9 sama X plus 5 gitu kan. Nah dia bikin kolam bentuknya persegi nih. Di dalamnya tuh. Oke. Okay, X plus 3 ukurannya X plus 3 ya. Kan persegi itu sisinya sama. Oke, okay? lalu di luarnya ada sisa nih 60 meter. Nah kamu bikin dulu kalimat matematikanya ya. Luas persegi panjang itu artinya berarti luas persegi panjang itu luas tanahnya adalah luas persegi ditambah 60, betul nggak? <tuh> Nah tinggal kamu pakai aja bar aja ya. Nyari luas persegi. Itu kan tadi ada ada ukurannya cuma dalam X ya. Jangan dibuat pusing dalam X itu. Nggak usah dibikin pusing. Kita kerjain bareng ini. Tadi kita kalikan ya. Panjang kali lebarnya. Ini cara cepatnya. Ini kamu tinggal X dikali X. Berapa? X kuadrat kan. Lalu angkanya kamu jumlahin nih. Sembilan tambah lima berapa? Empat belas ya. Empat belas tambahin X. Empat belas X. Buat yang di tengah itu selalu koefisiennya X. Tambah lagi sembilan kali lima. Empat lima. Begitupun luas persegi. Tinggal dimasukin aja angka yang kamu dapat ini ke sini ya. Terus kita tinggal pindah luas aja. Jadi suku sejenis ini kita samain ya. Dideketin gitu ke teman-teman ya. Yang sejenis dideketin ke teman-temannya ya. Nah X kuadrat ini kita pindahin ke kiri itu. 6X kita pindahin ke kiri ya. Nah temannya ada di sini nih. X kuadrat temannya ada di sini ya. Nah ini angka nih, angka, angka pindahin ke angka dong, gitu kan? Nah tinggal dijumlahin aja. Oke, mengerti adik-adik? Yuk kita lanjut nomor 14, eh buram, eh. Buram, karena kertasnya buram. Kelihatan gak sih kalian? Materi, eh, nanti aku linknya share di Telegram ya. Nanti materinya paling kelas eh, 9 kali. Tanggalnya yang dilihat tanggal berapa hari ini? Aku biasa kasih tanggal. Oh, iya oke oke nanti di slowly ya Di slowly Di slowly Eh ini kelihatan nggak sih? Aku salin ulang deh Timbangan ya Ini ceritanya timbangan nih Oke ini bolanya ada, 3X. Xnya ada 3 X X ada tiga nih Sininya X Sininya Y Sininya Y Lalu sini ada empat ini aku tebeli eh ulang dulu ya biar kalian kelihatan. Ini y, 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 ini x, ini x. Oke. Ada timbangan yang lain lagi. Oke, sini x, x sama y. Yang sini z. Oke satu bola Y, oke satu Y adalah 3 KG. Yang ditanya Z. Siapa yang bisa ngejain? Hai, makasih yang kasih gift. Siapa bisa kerjain soal begini? <tuh> <tuh> Ya nanti di kecilin Patanto, ini. Pak Tanto cari yo Pak Tanto kemana itu Pak Tanto. Youtube-nya linknya ada di bio ya. Cara cara carakep. Telegram ada di bio. Oke okay, nomor 14 ya. Coba gimana caranya? Yuk bikin lagi kalimat matematikanya dong. Ini gak dihitung aja nih. X-nya ada berapa? Yuk dibikin kalimat matematikanya. Iya ini udah ada nih. Gampang bisa nyari nih. Jadi kan ini seimbang ya, berarti hasil ini harus sama dengan ini, betul nggak? Yuk kita hitung yang ini ini. Ada berapa x coba adik-adik? Tulisan aku kelihatan kan? Tulisan aku kelihatan nggak? X-nya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Yuk dibikin yuk kalimatnya yuk. Dari sini kita dapat 4 x ya ditambah berapa y? Coba kalian yang jawab. Nunggu kalian jawab dulu deh. Biar nggak cepet-cepet. Yang cepet-cepet apa yang yang pindah ruas tadi ya? Ya udah nanti diulang ya. Kita ada pindah ruas sama 15 nih. Ditambah berapa Y adik-adik? 2 Y betul ya. Oke sama dengan. Kenapa sih sama dengan ya? Iya ini kan sama dengan nama ini betul nggak? Karena ini timbangannya seimbang katanya ceritanya. Yo X nya ada berapa nih? Kita hitung yuk yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini X nya ada berapa? Berapa? Yang kepo sama bukunya boleh klik, klik klik, keranjang kuning ya. Lupa eh belum disematin. X -nya ada berapa dia dik? Satu dua oh dua ya. Y nya ada berapa Y nya? Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Delapan ya. Nah. Nah, udah bikin kalimatnya, tinggal diisi aja. Ini kan Y-nya udah tahu nih. Ih, gampang banget kalau Y-nya udah tahu mah. Ih, kita ganti aja, yuk kita ganti. Nggak usah dibikin pusing. Kenapa ada huruf aja bikin pusing? Kenapa kalian kalau ada hurufnya bikin pusing? Tuh, Y-nya tinggal ganti ya. Nih, Y-nya aku ganti yang dibuletin ya. Ngerti nggak sampai sini? Mengerti? Yuk kita hitung ya Berarti 2 kali 3 berapa? 6 8 x 3 berapa? 20 ohm. 4 Nah kalau udah ketemu kayak gini kita deketin ya Ini kan tidak sejenis ya Ini ada X ini nggak ada X Jadi nggak bisa dijumlah Yuk angkanya kita pindahin ya Angkanya pindahin ke sebelah kanan Ini yang sebelah kanan ini x nya kita pindah ke kiri ya Begitu ya Jadi yang nggak pindah ini 4X sama 2X kita tulis dulu Oke, okay, 2x pindah ruas. Ini karena kalimatnya penjumlahan, ini ke pindah ruas jadi kurang gitu. Ya. Lalu ini 6 pindah ruas jadi negatif. Ngerti nggak sampai sini? Pindah ruasnya? Ngerti ya? Iya, kita tinggal kita hitung ya. x sama x ya. Ini udah udah sejenis ya. Kalau udah sejenis bisa kita jumlahin. Empat dikurang dua sama dengan berapa? <laughs> Masih nyari Patanto? <laughs> Kasian deh itu yang namanya Patanto dicari anak-anak di TikTok. <laughs> <laughs> iya empat kurang dua. Ini nggak usah pusing sama huruf. Kalian tinggal hitung aja angkanya, ya. Gak usah dibikin pusing lah. Kenapa sih dibikin pusing? X nya tinggal ditulis lagi aja kan intinya Hitung angka aja kan hitung di SD 4 kurang 2 Masa nggak bisa bisa kan 4 kurang 2 2 X nya tulis lagi aja Nah ini, ini berarti min 6 Tambah 24 24 dikurang 6 Berapa 24 kurang 6 18 jadi X nya berapa Adik adik 9 Tapi kan yang ditanya Z bu Gimana caranya oh iya kita balik ke sini Yang ditanya Z ya Bikin kalimatnya lagi dong berarti Z sama dengan apa ini kan seimbangnya sama ini Berarti Z adalah berapa ini? 2X ditambah Y gitu ya. 2X ditambah Y. Nah kita kan udah dapet nilai X-nya. Tinggal dimasukin aja angkanya tinggal diganti. Tuh, nggak susah kok. Siapa ini yang bilang susah ini? <tuh> Y-nya 3. Oke tinggal 18. 2 x 18 kan? Tambah 3. Berapa adik-adik? 20. 20. Sa Tuh siapa yang bener jawabnya Dari awal tadi udah banyak yang jawab 21-21 nih 21. hebat deh Kamu ngitungnya pakai apa <laughs> Cepet banget ngerjainnya Hebat Ngerti gak adik-adik <laughs> Iya, ayo saat terakhir yuk. Nomor 15. Hebat yang pinter eh yang jawabnya benar, hebat benar. Ayo nih. Jangan kabur nih nomor 15. Siapa yang pusing sama ini? Siapa nih yang pusing sama soal ini nih? Wah, udah pecahan, ajabar lagi. Mumet dah lihatnya. Dua kali dari 2x eh, dari ma dari ini sayang nih, 2x dari sini. Ini gambarnya dilihat gambarnya, gambarnya. Gambar yang dilihat ini X ada dua kan? 2X dua tambah Y. Dibikin kalimat matematikanya. Kan ini tuh seimbang sama ini. Jadi dibikin kalimat matematikanya ya. 2X tambah Y adalah Z gitu. Sama dengan Z ya. Oke begitu adik-adik. Kalau kalian penasaran aku pakai buku apa. Bisa klik link di bio ya. Ada buku SMP, SMA, UTBK, CPNS, polri Tes masuk -SBM, PTN juga banyak deh. Mengerti ya adik-adik? Yuk kita lanjut nomor 15 ya. Kalau yang kepo mau tanya-tanya les boleh. Kita ada les matematika, fisika, kimia, inggris, mandarin, dan lain-lain. Bisa klik eh, klik link di bio aja masuk ke bimbel logos ya. Mau tanya-tanya boleh. Oke kalau ketemu pecahan kayak gini. Cara paling gampang biar biar kalian kalian kan suka males pecahan ya. Oh tapi ini bisa kayaknya. Kita nggak usah kalian ya. Kita kaliin satu-satu dulu ya, kali pelangi nih. Karena ini bisa dibagi tiga ya. Oke, langkah pertama kita kali pelangi dulu ya. Kali pelangi. <tuh> Yo, kita kaliin. Berapa nih hasilnya? Siapa bisa jawab? Bayarannya beda-beda sayang. Kamu tergantung kelas berapa. Kamu boleh tanya-tanya dulu. Nanya kan gratis. Tanya dulu aja. Nggak jadi ya nggak apa-apa. <tuh> Atau ya ada, ada pelopor di sini bikin grup gitu. Sok. Kumpulin sendiri ya biar lebih murah. Berapa hasilnya? Ada yang tahu nggak ini? Lah ini 500 orang yang nonton kok. Uh, mana ini suaranya? Suara-suara. Komen yang mana? Jempolnya. Jempolnya pada ngetik dong. Ayo gimana ngitung 1 per 3 dikali 9x min 6. Kalau nggak ngerti coba. Kalau nggak ngerti komen juga gitu loh. Jadi aku tahu oh pada nggak ngerti nih. Oh pada ngerti nih. Oh pada kepo nih atau gimana kali <laughs> Ini satu per tiga ya cara cara antik cara kep satu per tiga itu artinya berarti 1 per 3 dikali 9x gitu loh. Berapa tuh? Berarti kan artinya bagi ya. Bagi, artinya bagi. Terus nanti 1 per 3 dikali 6 gitu loh. Ini berapa? Kalian bisa ngitung pecahannya Jangan-jangan gak bisa lagi. Iya, 9 dibagi 3 berapa? 3. 3 kali 1, 3. 3x gitu. Oke? Ini cari sama ini berarti 2. 2 kali 1, 2. Kayak gitu ngejainnya. Jadi ini hasilnya adalah 3x min 2 ya. Ngerti sampai sini? Tambah delapannya kita tulis lagi ya. Aduh kecoret. Dah, ngerti nggak? Sekarang kita hitung 3 per 4 dikali 12. Ayo, berapa nih? 3 per 4 dikali 4. Lepas, coba. Berapa adikku? 3 per 4 berarti 4 kali. Eh, bagi ya. Bacanya bagi kalau ke bawah. E, bagi 4 berapa? 3. Berarti 9X. Itu tulis di sini. 9X. Ngerti? Coret ya? Ini 1 berarti 3. Ngerti dulu gak sampai sini? Coba diresapi dulu. Diresapi dulu adik-adik coba <tuh> Udah ngerti sampai sini? Oke okay, ngerjainnya Yo soalnya susah kayak gini Enggak kok gampang ya, Kerjainnya satu-satu dong Jangan langsung pengen semuanya beres Satu-satu ya belajar sabar Oke okay, ini karena uh, kurungnya nggak berpengaruh ya Karena ini di jumlah ya Kita bisa buka kurungnya ya Kita bisa buka kurungnya Gak usah dipakein kurung. Nah kita lihat dulu ruas kiri sama ruas kanan dilihat dulu. Apakah ada yang bisa dijumlah? Coba ruas kiri dulu. Apakah ada yang bisa dijumlah? 15 dari mana? Dari soal adikku. Aduh sayang. 15 dari mana? Dari soal. Itu lihat soalnya paling atas. Aduh. Ini kemana 15 dari mana? Masa saya bikin soal bin ajaib gitu? Bim salabim gitu? Oke, kita ke jenis sebelah kiri dulu ya. Kalian lihat, adakah uh, suku yang sejenis? Masih suku sejenis itu jadi misalnya X nih ada temennya nggak sih? Si X ini ada temennya nggak? Nggak ada ya, tulis lagi. Kalau nggak ada temennya, diamin aja si jomblo, mah. yang jomblo diamin. Ya, yang kita hitung yang ada pasangannya nih. Kan min 2 tambah 8 bisa dihitung nggak? Nah, pada lulus SD kan bisa ngitung dong. Min 2 tambah 8 berapa? Udah ketemu X bingung. Padahal sama A jengitungnya cuma ada, ada hurufnya aja. Berapa? Hmm? 6 ya. Balik aja ya 8 kurang 2 gitu ya. Yang sebelah kanan kita beresin dulu. Sebelah kanan kita beresin dulu ya. Adakah suku sejenis? X-nya nggak ada ya. Tulis lagi. Nah ini 3 sama 15 kita jumlahin ya. 3 tambah 15 berapa? 18. Begitu. Oke, ngerti sampai sini? Yuk kita pindahin ya x yang lebih kecil kita pindahin ke sebelah kanan ya, oke? Okay. Karena ini udah beda suku ya, nggak akan bisa dijumlahin sampai zaman kapanpun. <laughs> Di matematika itu ini udah ini ada x, ini angka doang gitu, nggak bisa dijumlah. Kalian maksa mau jumlahin juga nggak bisa, jadi sembilan x nggak bisa salah. Ini harus dipindah ya, jadi uh, dideketin sama temennya. 3 x kita pindah ke yang gede ya, biar hasilnya nanti nggak minus gitu aja. Angkanya kita pindahin ke kiri ya. Oke, okay, mengerti nggak? Jadi 9x, tetap ya 9x nya 3x yang pindah, 3x pindah, ini karena penjumlahan, pindah jadi kurang. Oke, okay. 6 nya tetap ya, yang pindah 18 kan? Ini plus jadi min. Begitu. Mengerti dulu nggak sampai sini? Jadi kalau pindah ruas, ganti tanda ya? Tadinya plus jadi min, gitu. Tadinya kurang jadi tambah gitu ya. Sampai sini ngerti dulu nggak, adik-adik? Apa min ketemu min jadi plus apaan? Ini kita pindah ruas ya. Bukan perkalian tanda. Beda lagi tuh. Itu beda lagi. Yuk kita tinggal hitung ya. 9 dikurang 3 berapa? 9 kurang 3? 6 X. Begitu oke. Okay. Tinggal kita bagi aja. Ini kan perkalian ya. Kita mau cari nilai X nih. Berarti kita bagi 6 ya. Kalau kanan bagi 6, yang kiri bagi 6 ya. Jadi min 2, atau kalau mau dibalik, ini bacanya jadi x, rubah tandanya ya. X lebih besar dari negatif 2. Nah ini jawabannya. Begitu, ada enggak jawabannya? Ada ya, yang B ya. Begitu, adik-adikku, ngerti enggak? Yang ngerti komen, coba. <laughs> Bagi 6 gimana? Karena kita mau cari nilai X ya. Kalau depannya ada angka 6 ya kamu bagi 6. Kalau depan angkanya 5 ya bagi 5. Kenapa dibagi? Lah iyalah kalau nggak dibagi gimana? Lah kita kan mau cari nilai X. Lih, kalau nggak dibagi gimana? Cara carinya. <laughs> 6x lebih besar dari negatif 12 kita mau nyari nilai x diapain coba kalau nggak dibagi diapain menurut kalian ini kan artinya kali 6 kali x itu artinya kali biar 6 nya hilang ini harus dibagi cara antik cara kep oke okay? nggak ngerti pas ganti tanda yang mana Kalau nggak ngerti, kalian tulis dulu yang eh, yang nggak pindahnya ya. Nih yang nggak pindahnya aku kotakin ya. Eh mana sih ini kan kita yang tadi pindah-pindah. Nih ini yang nggak pindah itu aku kotakin nih. Nah kalian fokus ke yang dipindah ya. Ya. Yang sini, yang sini pindah. Nih 3x di sini ini pindah ke kiri betul nggak? Gitu. Nih 18 yang kamu pindah. Yang di kotak pink itu nggak pindah ya. Tandanya tinggal dilihat aja. Oke, yang mau SS siapa yang mau SS atau mau uh, apa sih? Eh uh, siaran ulangnya di YouTube. Bukunya apa? Bukunya di linknya ada di bio sayang. Kalau kalian beli di toko Ares itu lagi diskon ya. Kalau soalnya negatif bisa langsung buka kurung. Negatifnya di mana dulu? Cantik cara kep. Oke, ini misalnya soalnya kayak gini ya. Jadi kan soalnya plus ya. Ini misalnya soalnya kayak gini. Nah, misalnya gini ya. Nah, kalau pengurangan juga sama. Jadi kurungnya bisa hilang ya, bisa langsung. Kurungnya bisa hilang. Yang kurungnya nggak bisa hilang gimana dong Kalau ada angka depannya Misalnya 2x Kali 3 Eh 2x min 2 Misalnya Plus 8 3x plus 1 min 2 Nah misalnya kayak gini Nah ini harus kalian dulu Berarti biar hilang kurungnya Begitu ya Begitu adik-adik nih siapa yang mau SS Cara nanti cara, cara ke- si SS dulu ya Cekrek, cekrek 321 Iya nanti semua aku kasih lihat ya. Besok uh, sma ya eh, besok, besok ya. Apa sih hari Kamis ya? Jumat ya SMA kelas 11 12. Sabtu nanti UTBK SBMPTN ya. Yang mau nimbrung boleh nongkrong sini, <laughs> nongkrong. Iya kalau min berubatannya jadi plus betul, tapi dilihat ya kalimatnya ya. Kalimatnya dilihat. Jadi misalnya tadi itu pindah ruas itu kenapa sih plus jadi min? Ini dilihat kalimat ini penjumlahan ya. Ini itu penjumlahan bacanya. Sesuatu ditambah 6 gitu kan. Nah, ketika 3 x dipindah, nah ini kan tandanya plus jadi min gitu ya. Tapi kalau nanti perkalian itu beda jadi bagi. Udah di SS belum nih nomor 15 ya? Aku angkat ya. Dimiringin aja ya. Komennya di swipe aja ke kiri atau ke kanan. Ke kanan deh kalau nggak salah. Live-nya di Jumat. Cantik ecarakep. Eh, Live-nya jam 7.15 ya habis taraweh ya, kalau nggak jam 5, eh habis taraweh habis buka puasa maksudku. Nomor 15 sudah ya, ini nomor 14. Ngerti enggak? Pada ngerti enggak sih belajarnya? 14. Bentar. 14. Terus ini tadi nomor 13 si Pak Tarno, ini Pak Tarno nih. <laughs> Pembuat kerusuhan. Iya, sebentar aja lagi juga saya pamit ya karena saya mau ngelesin jam 8.15. Predisi Toto Hongkong itu apa? Predisi Toto Hongkong. Apaan sih? Saya nggak ngerti. Oke, okay, begitu. 13, 14, 15 ya. Udah ya. Eh, 12 ya belum. 12-nya. Oh, ini 12-nya nih. 12 nya ya Kalian bisa lihat siaran ulangnya di uh, Youtube ya Ngelesnya di mana Ngelesnya online ya Bisa seluruh kota di Indonesia ya Kalau offline itu kita di Bandung Ini yang nomor 12 ya Ngelesnya secara online Kita punya murid dari Sabang sampai Merauke <laughs> Dari Sumatera, Sulawesi, Bali, Bandung, Jakarta Surabaya Banyak ya boleh tanya-tanya aja, klik link di bio, masuk ke bimbel logos aja ya. Iya, via Zoom betul lesnya. Lesnya betul sekali, via Zoom ya, atau nggak Google Meet ya. Kalimantan ada, ada bunda. Ada sayang. Kamu mamahnya atau anaknya. Takut salah ngomong. Pakai bahasa kamu saya, nanti bundanya yang yang chat, yang chat. Jadi salah, kan? Chelsea Madrid. <taku> Kita ada online eh, Kalau les ada offline Ada Eh ada offline Ada kelas ada privat ya Untuk kelas itu cari Murid sendiri Eh cari murid sendiri Cari teman sendiri maksudnya Yang satu sekolah ya Oh anaknya ya Takut salah ngomong ya Nanti saya ngomong kamu saya Atau mamahnya yang Komen kan Nanti nggak sopan saya Nomor 14 Kenapa sayang Kamu belum SS Tadi udah dikasih waktu Astaga Nih 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 Tak kasih lagi ya, satu menit tersisa ini. Tiap ulangan kena amnesia berarti kamu kurang latihan ya. Latihan aja matematika itu tinggal latihan aja udah pasti bisa. Nih, kita sudah. 14 sudah ya. Sudah begitu ya adik-adik. Terima kasih kalian sudah menonton live aku. Sama-sama ya. Terima kasih juga. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat buat kalian ya. Biar ulangannya pada bagus nilainya. Sampai ketemu di live berikutnya ya hari Jumat ya. Aku share jadwalnya di Telegram kalau enggak di bio TikTok ya. Bye-bye semuanya.